Indonesia Bercanda. Nah, kalau tadi kita berbicara masalah stres berhubungan dengan tubuh. Betul. Mempengaruhi otak. Jadi begini, lebih tepatnya ada salah satu bagian dari tubuh manusia ini yang menjadi pusat pengendali apapun yang dilakukan oleh tubuh yang lain. Apa itu? Itu disebut otak. Otak? Dalam anatomi, otak itu ada di dalam tengkorak atau kepala manusia. Oke. Ini bisa kita lihat di gambar, saya akan menjelaskan lebih detail. Asik, gambar lagi. Gambar lagi. Gambar lagi. Otak itu... Pak, gambarnya di sana, Pak. Di sana gambarnya, Pak. Bapak, gambarnya di sini. Bapak, gambarnya di depan. Oh, gambar saya. Iya. Saya kira ada gambarnya. Ini begini ya. Gambar otak lagi, Pak. Otak ini. Jangan lupa, ini Pak, otaknya, Pak. Jadi, fungsi otak itu adalah mengontrol dan juga memberikan perintah kepada anggota tubuh lain untuk melakukan aktivitas. Yeah. Otak kita itu sebenarnya ada dibagi menjadi tiga. Ada otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Besar, kecil, tengah. Nah, di dalam otak besar ada dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri. Ini kiri. Kanan, ini kiri ya. Dua-duanya kak itu pak. Semuanya kak. Itu dua-duanya kak itu. Kanan kan kiri memang awalnya kak semua. Benar juga. Ya, biar bedain pak, biar bedain bapak tulis ini, huruf ini, yang lain. Ini, nah gini aja ya. Kaki. Ini kaki apa otak? Kaki apa otak sebenarnya cak? Ini otak, maksudnya kak itu kanan, yeah. Ki kiri. Ya. Yeah. Otak kanan. Papa mohon maaf, yang persis biasanya otak ada kayak urat-uratnya gitu. Oh iya. Nih. Biar orang kalau yang pertama kali ngeliat enggak nah. Otaknya cacingan mungkin calon tong. Nah. Ya beginilah. Ini kadang-kadang permintaan orang stres itu harus diikuti. Enggak, tapi emang bener Pak, gini baru mirip. Ya semacam inilah. Ya. Otak kanan adalah otak yang berada di sebelah kanan otak kiri. Sedangkan otak kiri itu adalah bagian otak yang berada di sebelah kiri dari otak kanan. Pak, mohon maaf ini saya bukannya memotong, tapi kan ini otak kanan dan otak kiri. Ya kan, Pak? Hmm. Tapi kalau orangnya lagi noleh sini kan jadi otak depan sama otak belakang, Pak. Oh, ada harus ikut-ikutin dia bacanya. Oh, gini. Jadi misalnya ini ya. Otak kanan, ya. Otak kiri. Iya. Kalau dia noleh. Nah, kita juga harus gini. Otak kanan, otak kiri. Coba kalau nolehnya ke sana, Cak. Aku juga gini. Otak kanan, otak kiri. Berarti penonton mesti bolak-balik ya, Pak? Oh, imajinasi. Oh, itu juga butuh otak. Ya, ya. Ada lagi otak kecil. Loh? Kecil banget, Pak. Kecil. Ini kecil. Mana, kecil nggak kelihatan, kecil kok. Itu otak apa tai lalat, Pak? Kecil amat. Ya, pokoknya kecil. Dan ini nggak kita bahas. Otak kanan, Anda harus tahu fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu lebih dominan untuk hal-hal yang bersifat seperti misalnya untuk musik, untuk kreativitas. Non-akademis ya. Untuk seni, anggaplah non-akademis kita boleh sebut seperti itu. Sedangkan otak kiri itu untuk logika. Untuk bahasa, penalaran, berpikir kritis itu otak kiri. Jadi ketika otak kiri itu bekerja, maka otak kanan itu lebih tenang. Tapi sebaliknya, ketika otak kanan yang bekerja, otak kiri itu lebih tenang. Nah, ketika otak kanan dan otak kiri tidak bekerja sama sekali, nah itu berarti yang punya otak sudah istirahat dengan tenang. Sudah meninggal. Meninggal dong, Pak. Pak, kalau otak yang misalnya untuk rasa kenyang itu apa? Nah, ini nih, itu bisa saya gambarkan. Kok terpisah, Pak? Ini otak-otak. Dicocol di sambal kacang. Itu habis lima udah kenyang. Maksud Anda itu kan? Iya, habis lima, 40.000 tuh, Pak. Rasa gitu untuk... Iya, otak ini termasuk yang memberi rangsangan ketika kita makan. Makan otak-otak. Kita memberi sinyal, otak memberi sinyal, ini sudah lapar. Kalau ini sudah kenyang. Untuk pemicu stres, itu kira-kira di daerah titik mana nih, Pak? Nah, ini yang akan saya jelaskan.
Kenapa? Kenapa ekspresinya seperti itu? Itu apa itu, Pak? Apa itu? Suara otak. Ini ada batang otak. Ini yang posisinya ada di tulang belakang. Otak ke tulang belakang. Ini sangat rawan. Jadi bagi Anda, saya sarankan bagian belakang otak ini harus dijaga. Jangan sampai Anda melakukan pukulan yang keras atau mendapat benturan yang keras di bagian belakang ini. Karena bahaya. Kenapa, Cak? Kaget kan dari belakang, kita nggak tahu. Oh iya, kaget. Ah, kirain beneran. Cuma kalau dari belakang, kaget. Pak, kalau, tapi kan otak nggak bisa dipukul dari depan. Hah? Kalau dari depan, kena mulut, Pak. Loh, ini dia nggak tahu. Mulut itu ketika dipukul, itu memberikan sinyal ke otak. Otak kembali ke mulut, dia teriak, atau. Otak juga merasakan itu. Percayalah, kalau nggak bisa dipraktekkan sini, silakan. Itu sih emosi, Pak. Itu fungsi otak. Jadi pengendali semua yang ada di tubuh ini, termasuk stres, itu asalnya dari otak. Dari pikiran kita. Makanya otak harus kita jaga supaya fresh, supaya serileks mungkin, supaya dia bisa bekerja maksimal. Otak harus istirahat sesuai dengan kebutuhannya. Tidur dalam satu hari, itu yang bagus adalah 8 jam. 8 jam. Bukan jam 8 ya, 8 jam. Dihitung dari mulai tidur dan sampai bangun. Misalnya yang efektif itu tidur jam 9 sampai 10 malam. Bentar amat, Pak. Satu jam. Mulainya. Mulainya itu jam sekitar jam 10 malam, itu kira-kira harus bangun ya jam 6, 5, jam 6 lah. Nah, dan satu pesan saya, tolong bangunkan saya. Saya biasanya bablas ya. Suka telat, Pak. Itulah fungsi otak. Ketika otak Anda bisa Anda jaga, maka saya yakin stres tidak akan menghinggapi Anda. Luar biasa sekali, tepuk tangan. Dan saya ada kisah. Ini saatnya saya berkisah. Asik. Ada seorang bapak. Bapak mulu dari kemarin, Pak. Pak. Kok bapak gitu bentuknya? Kok gambarnya mobil, Pak? Katanya seorang bapak. Nah, ini bapaknya lagi nyetir mobil. Ada seorang bapak dan dua orang anak. Anaknya dua terus ya, Pak? Bapaknya jahat, Pak. Kok anaknya nggak diajakin, Pak? Kok nggak diajakin anaknya? Jahat banget bapaknya. Anda yang berprasangka buruk. Loh. Siapa bilang ini anaknya bapak ini? Loh, ada seorang bapak, ada dua orang anak. Ini bukan anaknya bapak ini. Saya nggak bilang ini anaknya. Ada seorang bapak dan dua orang anak. Seorang bapak ini mengendarai mobil dengan kecepatan 80 kilometer. Per detik. Oh. Pak, kecepatan cahaya kalah kali, Pak, itu, Pak. Ini kenceng banget ya. Kenceng banget, Pak. Kenceng banget, Pak, pelan-pelan, Pak. Ya, akhirnya dia kurangi. Gimana kuranginya? Menjadi 80 kilometer per jam. Oh. Ini juga sudah lumayan kenceng sebenarnya. Apalagi ini di gang ya sebenarnya. Ya. Yang ada rambu-rambu trompet dicoret. Itu artinya apa, Pak, trompet dicoret? Dilarang meniup trompet, kecuali tahun baru. Ini nggak boleh bising di sini, nggak boleh berisik. Iya. Karena ada anak-anak, banyak anak-anak. Kenapa bapak ini mengendarai mobilnya dengan kecepatan 80 km per jam di jalan yang kecil dan banyak anak-anak? Mungkin bapaknya panik, Pak. Lagi memburu sesuatu. Terburu-buru. Terburu-buru, panik mau mengurus sesuatu. Ada jawaban yang lain? Kebelet. Kebelet? Kebelet, boleh silakan. Hilang ya, konsentrasi. Penculik, penculik. Penculik? Bisa silakan. Mobilnya mobil curian. Mobilnya mobil curian, bisa silakan. Atau baru belajar nyetir, Pak? Belum. Baru belajar nyetir, silakan. Yang benar apa ini, Cak? Saya juga nggak tahu. Bapak ini kenapa? Tapi... inilah ciri-ciri orang yang stres. Orang yang stres itu cenderung cuek kepada sekitarnya. Iya. Dia tidak tahu arah tujuan mau kemana. Seperti bapak ini. Dan Anda tahu kenapa bapak ini stres?
Kenapa? Ternyata. Oh, rambut panjang, cewek, cewek. Istri. Loh, bawa apa itu? Bawa pendungan. Itu siapa, Pak? Istrinya bapak ini. Bawa pendungan ngejar-ngejar bapak ini, makanya dia lari. Naik mobil. Dan dia tahu nggak? Kenapa, Pak? Ini bukan mobil bapak ini. Loh, nyolong dong, Pak. Enggak. Pinjem. Ini siapa? Cuma belum sempat ngomong gitu aja. Ya nyolong namanya. Bisa kita anggap nyolong. Dikejar sama bapak, ibu-ibu ini, dia lari. Artinya apa? Stres itu bisa berasal dari keluarga. Walaupun anak ini tidak keluarganya bapak ini, dia tidak menyebabkan bapak stres. Tapi si ibu ini yang bawa pentungan, ini kan keluarganya. Ini bikin bapak ini stres. Yang dilakukan akhirnya apa? Melaju dengan kendaraan tanpa arah yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, dan cuek pada lingkungan. Akhirnya anak-anak dua ini kenapa? Kenapa, Pak? Cak? Ini kok bisa dikarungin ini kenapa? Bapak yang bingung sendiri. Bapak yang bingung sendiri. Ini kok dua anaknya tiba-tiba dikarungin. Iya, saya. Mungkin karung ibu ini. Ya pokoknya itulah. Ya. Ini bisa berakibat celaka. Satu, ini orang yang stres itu cenderung tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia juga bisa membahayakan keselamatan orang lain. Maka itu carilah solusi terbaik untuk menghilangkan stres. Stres bisa dideteksi sejak awal dan tanganilah itu juga sejak awal. Supaya stres tidak berlanjut. Kalau stres berlanjut, hubungi saya. Sembuh. Kan saya juga stres, jadi kita bisa konsultasi bareng-bareng. Demikian kisah saya, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Calon dong. Ya. Di setiap tema yang kita bahas selalu ada konklusi. Ya. Konklusinya adalah begini. Setiap orang dalam kehidupan ini selalu menghadapi masalah. Ya. Masalah selalu ada. Kapan, di mana datangnya, kadang-kadang kita tidak bisa mengantisipasi. Benar. Itulah hal-hal yang bisa menyebabkan kita stres. Intinya, ketika Anda stres dan tidak tahu jalan keluar, maka carilah jalan ketika Anda masuk. Iya sih. Benar? Benar. Setuju? Benar. Setuju? Jadi kalau Anda tidak tahu jalan keluar, carilah jalan ketika Anda masuk. Karena jalan itu juga bisa dipakai untuk keluar. Oh, iya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Anda stres memikirkan jalan keluar dari masalah Anda, kembalilah ke jalan masuk. Kalau kita nggak nemu jalan masuk, Pak? Ya jangan keluar. Kita di dalam terus. Kan bisa orang yang di luar masuk. Kalau orang di luar masuk, tambah dalam sumpek, Pak, di dalam. Pasti nanti keluar satu persatu. Lewat mana? Lewat jalan keluar. Kan kita nggak nemu jalan keluarnya. Kan ada petugas ya. Ini beresnya kapan sih? Emang bioskop? Nah, ternyata kita di bioskop. Bukan. Ini WIB. Waktu Indonesia Bercanda, calon dong. Itu kuncinya ya. Saya ini jadi ikutan stres loh, calon. Tenang. Kenapa? Saya bisa kasih solusi. Kayaknya gak ada solusi ya untuk hari ini. Tenang. Kenapa? Itulah saya. Saya Nabila Putri. Saya Calon dong. Sampai jumpa.